Selamat pagi. Masih pagi ya, masih pagi ya. Selamat datang. Iya iya. Tadi juga sempat kita bincang kok. Ini Uwip jangan-jangan jadi kira ya jam 10 ini jam 11 ya gitu. Ya udah kita tunggu aja gitu. Selamat datang. Gak jauh. Jam berapa sih berangkat tadi? Mungkin dikiraan Uwip gitu ya. Reportase Minggu 27 Maret 2022. Desa Wisata Taro sebagai juara 1 Lomba Desa Wisata BCA Award 2021. Hari ini mendapat kunjungan dari BCA, yaitu dari Executive Vice President CSR BCA, Ibu Inge Setiawati, Vice President CSR BCA, Ibu Ira Baktiar, Kepala Operasional Cabang BCA Denpasar, Bapak Pranoto, dan Staf Khusus CSR BCA, Pak Jeki. Tim BCA disambut langsung oleh Perbekal Taro Iwayan Warko, yang didampingi oleh Sekdes Taro Imadi Ruko, Ketua Pokdarwis Desa Wisata Taro Iwayan Gede Ardiko SE, Ketua Bumdes Sarwado Amarto Desa Taro Iwayan Kerto, dan IT Desa Taro. Tim disambut di kantor Desa Taro. Seusai berbincang-bincang sejenak di ruang kantor Perbekal Taro, dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenang souvenir produk UMKM masyarakat Desa Taro. BCA meninjau Desa Wisata Taro di mana sebagai juara 1 dalam Lomba Desa Wisata BCA Award 2021. Tim tiba pukul 11 WITA. Setelah disambut di kantor Desa Taro, tim diajak mengunjungi pura tua peninggalan Resi Markandeya, yaitu Pura Agung Gunung Raung Taro. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi salah satu akomodasi yaitu Jero Mangku House. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi objek wisata Lembu Putih Taro. Lembu Putih juga sudah memiliki akomodasi. Tim melihat langsung Lembu Putih Taro yang hanya satu-satunya ada di Bali dan merupakan ikon Desa Taro. Dan kemudian menuju objek wisata Semarratih Blotsmo Village. Di sini makan siang bersama. Selanjutnya, menuju TPS 3R Desa Taro. Tim melihat langsung kemandirian Desa Taro yang dijadikan percontohan oleh Gubernur Bali tentang pengelolaan sampah berbasis sumber.
dan kembali ke kantor Desa Tarus sejenak, dan jam 8 malam kembali mengunjungi objek wisata Taman Konservasi Kunang-Kunang The Fireflies Garden. Disambut langsung oleh owner The Fireflies Garden. Tim BCA kemudian meninggalkan Desa Wisata Taro seusai mengunjungi The Fireflies Garden jam 11 malam. Namun sebelumnya, tim BCA menyerahkan souvenir kepada Perbekal Taro dan tim. Terima kasih BCA. Demikian reportase IT Desa Taro. Salam Dua Kreatif.